Viral di media sosial, sebuah rekaman video memperlihatkan sebuah video penampakan Candi Borobudur pada tahun 1980. Video itu direkam oleh sebuah keluarga yang tengah berwisata ke candi tersebut. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @magelanginfo pada Senin 24 Januari 2022, terlihat suasana di depan candi itu dipenuhi oleh pengemudi becak yang mangkal. Tampak juga papan nama di bagian depan bertuliskan Taman Candi Borobudur. Selain itu, harga tiket masuk Candi Borobudur di tahun 1980 pun menjadi sorotan. Pasalnya tiket masuk candi saat itu masih dipatok dengan harga Rp100 per orang. Namun untuk bangunan candi di tahun 1980 tampak sama seperti sekarang. Hingga saat ini, video tersebut telah ditonton lebih dari 840.000 kali dan disukai lebih dari 68.000 akun pengguna.